KKS Lonjoran itu. Wah, sepertinya ini Mas Afik mau ngetrip, Mas. Ngetrip ke mana, Mas? Malang. Malang Surabaya. Malang turun Tegal. Oh. Ke Pantura Malang. Channel saya Plat Air Channel. Untuk di kesempatan siang hari ini saya sekarang mencoba kembali lagi nih mengupdate angkatan siang atau sore ya dari Terminal Boris Pelawat Kota Tangerang. Kali ini saya akan hunting bus-bus kelas unit premiumnya Terminal Boris. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke parkiran atau shelternya dari skuad tim Boris. Kita absenin dulu nih untuk unit-unit yang sudah terparkir di sore hari ini. Dari ujung sebelah sini ini ada Pahala Kencana, ada PO Haryanto 2 unit, HM1018 dan 238. Ini dia armadanya, cakep ya. Ini salah satu armada terbarunya dari PO Haryanto nih, yang ini nih. Yang berbodi Zeppelin. Luar biasa ya. Ini dia, luar biasa, jos gandos. Asli boys banget ini. Ini dia, berbodi Zeppelin by karoseri Gunung Mas Madiun. Armadanya cakep banget ya. Ini dia teman-teman, HM238 Asalam. Salah satu armada terbarunya dari PW Haryanto. Luar biasa. Mas, ini dia Mas Abel selaku pengurus agen Terminal Boris 018, sepertinya akan segera diberangkatkan nih. Bekas batangannya Mas Andi tato ya kelihatannya ya. Ini tato 505 Boris Kalideres Grogol dan nyampe ke Semarang, Kudus, dan Pati. Ini dia si 018 armadanya, jos yang luar biasa ini dia ya, armada terbarunya dari PW Haryanto. Yang satu ini benar-benar asli cakep banget. PW Haryanto bersolawat. Belum tahu nih mengisi rute mana atau jatah mana ini dari si 238 Asalam. Dua unit sudah ready, akan segera diberangkatkan. Saat ini tepat jam 2:30 lewat 5 menit. Kita coba bergeser ke sana dulu ya teman-teman. Kita coba bergeser ke sana dulu ke unitnya dari unit terbarunya Agramas. Ini ada Garuda Sahala, ada Santika, dua unit Santika ya. Dan ini dia si unit terbarunya dari Agramas dengan Legacy SR3 Suite Class Jakarta Malang. Ini para ladies biser sedang pada berfoto ria ya di depan unit armada terbarunya ini dia. Wes. Cakep. Ini yang bawa Balina bukan ini.
Ternyata luar biasa ya. Dari ke 4 unit ini semuanya tipe suite class semua ya. Ini suite classnya dari Ributra atau Dream Coach. Ini unit terbarunya dari Karoseri Laksana dengan suite classnya. Dan ini juga ada Pandawa dengan suite class Jakarta Surabaya, armadanya Mas Adi ini dia. Dan di paling ujung ada Mujijaya suite class juga. Luar biasa ini. Ternyata ini 4 unit tipenya suite class semua ya, teman-teman. Gokil asli. Ini dia. Asli luar biasa ya. Cakep banget ini. Ternyata yang bawa bukan Balina ya. Kirain Balina. Saya harap Mama Lina tadi. Nah, gini dia. Si Santika dengan Dream Coach atau sleeper kelasnya dari Adi Putro diberangkatkan saat ini jam 2:30 lewat 10 menit Jakarta Jepara. Ada apa ini? Ternyata teman. Oke, bar solid. Oh, itu dia armada terbarunya dari Pak Haryanto juga diberangkatkan itu ya. Yang berbodi Zeppelin by Karoseri Gunung Mas Madiun. Pak Haryanto dan Santika diberangkatkan bareng. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Handoyo baru masuk. Dan ini dia teman-teman, armada terbarunya dari Agramas yang berbodi Legacy SR3 Suite Class R1018. Ini dia. Luar biasa ya, asli cakep banget nih. Ini kemarin land perdana kalau nggak salah hari Jumat ya teman-teman. Apa hari apa itu kemarin? Balina sempat kesini nih, sempat ke Thermal Boris. Tapi hari ini infonya start dari Bekasi ya untuk Balina. Asli. Jos. Ternyata untuk siang hari ini benar-benar diisi sama kelas premium semua ya. Berjejer 4 unit tadi. Ada sleeper kelasnya dari Adi Putro, tadi Dream Coach, dan ini squad dari tim Laksana. 2 unit antara Agramas dan Mujijaya itu yang berbodi Legacy SR3 dan yang tengah itu Pandawa 87 Legacy SR2. Atau suite classnya dari Laksana generasi pertama. Luar biasa, mantap. Kita coba bergeser ke arah sebelah sana nih, ke unitnya dari si Mujijaya. Ini dia, Jepara, Jakarta. Dan di ujung sana itu ada Narendra ya. Ada Narendra dengan double deckernya. Dan ini dia, Ultimate Ride si Mujijaya. Ini juga luar biasa ini. Armada generasi ketiga dari Mujijaya nih. Di Narendra
salah satu unit double deckernya dari Narendra yang berbodi Jetbus 12 SDD atau Super Double Decker. Ini dia armadanya gahar banget. Ini seperti biasa ya, Jakarta Ponorogo non ekonomi. Asli cakep. Cakep Apple ya. Walaupun Jetbus 2 tapi moist. Ini dia teman-teman, tampilan dari sisi depan. Ih, gagah banget nih. Tentunya untuk aksesorisnya is just ya. Seperti lampu strobo, winglet, sudah terpasang ring juga depan dan belakang ya. Dan velg aluminium Alcoa ini dia. Kinclong banget. Dan ini adalah bagasinya dari double decker seperti ini ya teman-teman. Dan di sini ada SR3 suit classnya dari si KYM Trans Hello Kitty Surabaya. Suit family ya. SR3 suit family class. Ini dia. Untuk siang hari ini benar-benar full premium untuk Terminal Boris, luar biasa. KYM Trans dengan armada terbarunya nih. Sang pelari Surabaya, ini dia, armada single glass. Wah, ini kenapa ini? Bokong semoknya dari Muji Jaya ini kelihatannya habis di sundul sama apa ini? Waduh, parah ya. Itu dia, sampai bolong ya, berlubang. Dan sebelah sini ini penyok nih, penyok parah nih. Aduh, sayang banget ini, padahal armada boys banget ya, armada cakep banget ini, belum lama ini, tapi sangat disayangkan ini harus terluka parah ini bagian belakangnya. Ini dia, semuanya hancur ya, tuh parah. Ini bagian belakangnya saja ya. Kalau bagian depannya enggak, soalnya ini disundul dari belakang ini. Jadi ini kondisinya, kondisi terkininya dari si Muji Jaya. Dengan slipper longnya ini kondisinya bagian belakangnya ini ambyar ya teman-teman. Sangat disayangkan banget ini. Sangat disayangkan banget, tapi namanya musibah nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Namanya musibah nggak ada yang tahu, kita sudah hati-hati ternyata disundul dari belakang sama armada lain. Namanya di jalanan ya, itu penuh dengan resiko. Penuh dengan resiko dan tantangan. Salah satu ini dia si Muji Jaya yang menjadi korban disundul dari belakang. Ini dia, bokong semoknya ini dia. Bokong semoknya dari Muji Jaya. Mudah-mudahan ini segera ada perbaikan ya, biar tambah, biar makin cakep kembali nih. Makin cakep kembali, makin jos kembali ya. Amin. Dan sementara ini masih stay ya. Masih stay 3 unit. Nah, dan sepertinya nih si Pandawa 87 akan segera diberangkatkan nih. Jakarta Surabaya. Barca City. Ini Mas Adi bukan ini? Sang drivernya. Joss, selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Pandawa 87, Jakarta Surabaya.
terpantau Lorena ini baru masuk nih. Dan ini dia si 27 Trans. Jakarta Malang. Dan si Garuda Mas Barebet. Ini juga baru masuk. Dan ini dia si Agra Mas, armada terbaru dari Agra Mas dengan Legacy SR3 Suite kelasnya. Ini dia armada terbaru ya. Masih terus eksis nih para ladies bisernya ini dia. Gokil, jos. Dan sementara ini dia masih stay ya untuk kelas sleeper kelasnya si Muji Jaya dan si Agra Mas. Wah, gokil teman-teman. Ternyata untuk drivernya ini cewek ya. Asli, gokil ini. Ini masih terus menjadi ini ya, si Agra Mas terbaru ini. Terus menjadi sensasi ini dia. Sementara ini krunya sedang di interview nih. Para, oh, mau sesi foto ya. Ini dia, asli cakep. Luar biasa nih, jos. Kita coba masuk ke dalam ya. Kita coba masuk ke dalam untuk lihat kabin interior dari armada ini. Wah, ternyata mewah banget ini. Ini ada suhu-suhu kita ini dari Sekuat Priuk. Sekuat Biser Priuk, luar biasa. Mantep. 1626 nih mas ya? Iya, tapi Matic. Matic ya? Oh iya, 1626 Matic ini teman-teman ternyata ya. Untuk interiornya emang mewah banget ini. Ini ada Mas Safik nih. Wah, sepertinya ini Mas Safik mau ngetrip mas. Ngetrip kemana mas? Malang. Malang Surabaya. Malang turun Tegal. Oh. Depan Pantura Malang. Ini dia. Apakah akan segera diberangkatkan belum ya? Wah, asli karpet merah ini. Mewah dan super-super mewah ya tentunya. Untuk toiletnya sendiri ini ada di sini ya. Ini dia. Dan untuk servis kopi seperti jendu kopi ini semuanya ada di sini nih, dispensernya nih. Luar biasa. Pelayanannya benar-benar super. Dan sudah tersedia AVOD ya. Audio video on demand. Ini dia, salah satu fasilitas kita. Ini dia teman-teman. Asli mewah banget ya.
Oke kak, permisi dulu kak, keluar dulu bentar ya. Mau foto dulu mas, mau lapor. Siap, permisi, permisi. Mas pakai mau permisi. Ini dia ready, sepertinya akan segera diberangkatkan nih. Dan untuk para penumpangnya juga sudah mulai masuk ke dalam unit armadanya nih dia. SR3 Suite Class, luar biasa ya, asli. Armada terbaru dari Agramas. Yang bermesin Mercedes-Benz OH1626 Matic. Nah, ini malah medali emas duluan nih yang diberangkatkan. Malang Jakarta, sama-sama pelari Malang. Dan kita masih nantikan terus ya untuk keberangkatannya dari si semut merah. Ini dia, dan diberangkatkan unit armada dari si semut merah atau Agramas Jakarta Malang dengan armada terbarunya Legacy SR3 Suite Class. Saat ini tepat jam 4 lewat 10 ya. Armada ini lepas landas dari Terminal Boris Pelawat Kota Tangerang. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, berhubung untuk unit armadanya dari si Agrama sudah diberangkatkan, jadi saatnya untuk video ini kita akhiri saja ya, untuk hunting-hunting bus premium di terminal Boris Pelawat. Jadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.